Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu pagi jam 7 kita jalan-jalan sama Bocil. Sama si Bocil juga. Di Bocil. Makam rawat dia. Badut ya, Gam. Rawat dia lah badut ya. Jadi hari ini rencananya kita mau jalan-jalan di Pasar Pagi Stadion Diponegoro. Kita sekarang sedang bersama nenek dan kakek Agam. Ini si Bocil. Gam? Gak ketok orang isal. Ini gini? Iya. Minggu apa tuh Gam? Dulu ini nenek. Kita makan dulu, belum sarapan. Lah ini setan yang tadi, setan-setan zaman now ini udah nggak ada harganya ini, pada ngemis semua. Mesti ini temennya setan kredit ini. Seperti biasa hari ini ramai sekali Pasar Tiban Stadion Diponegoro. Biasanya hanya ada setiap hari Minggu. Nah kebetulan hari ini kakek sama neneknya si Bocil sedang ada acara di Semarang. Jadi kita sekalian ajak jalan-jalan di Pasar Pagi Stadion Diponegoro ini. Kita ajak makan sate. Kita ajak kakek sama neneknya si Bocil ke sate ayam Pak Iman ini, sate langganan kita kalau lagi jalan-jalan ke Stadion Diponegoro. Dalam Mama enggak makan. Itu ayo paling carry toh. Rasa ke susu. Thank you.
Baru aja selesai makan sate, sekarang kita jalan lagi ngantar kakek nenek belanja. Kok dibuai toh, gem. Cepat. Cepat. Mbak. Ini ya cuma Mbak bisa mati Mbak Mendek. Mama beli apa ke Mama Gam? Mama beli apa Mama? Mama. Mama beli apa Mama? Jajan. Mama beli jajan eh. Limpa tirombe. Jajan, Mama beli jajan eh. Mama beli jajan. Dipakai jajan. Pakai piye pakai? Dipakai piye dipakai? Ngono lho kok lewat. Makai piye makai? Lho kok kelewat? Lho. Ini si bocil minta dibelikan mainan atau kotok ini. Kita belikan dulu. Kemarai larang kuwi ne. Larang kerajinan. Sudah selesai belanja, sekarang antar kakek sama neneknya si bocil ke Ungaran. Mau tilik Mbah Buyut. Jam-jam itu ada kuda, Jam. Nyem-nyem. Oh ya. Mah, kunci mobilnya, Mah. Suasana yang dingin di Ungaran. Nih. Di meja itu. Dekat tasku kita ya. Sekarang kita lagi ada di Ungaran sama si bocil di rumah Mbah Buyut. Antar wong tua-tua tuku martabak juragan. Nah itu tadi perjalanan kita satu hari di video ini, jalan-jalan sama kakek dan neneknya si bocil. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.